Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subuh salam sunatun tilak kali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat jasmani yang senantiasa harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada habibana wa nabiyana awalu wa akhiru Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, kepada sahabat, para tabi'in, para ulama, sehingga keberkahannya sampai kepada kita selaku umat beliau yang senantiasa mengharapkan pertolongan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang saya hormati, terutama keluarga besar bini sepuh dari Adinda Putri Anisa Fitri Sulistyawati selaku putri pertama dari keluarga besar Bapak Supadi berserta Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, para bini sepuh yang tentunya ada di wilayah Desa Grasak RT 03 RW 05 Kismoyo Meplak ataupun Kabupaten Boyolali yang saya hormati dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya mewakili keluarga besar dari Bapak almarhum Bapak Lugino beserta Ibu almarhumah Ibu Juana selaku orang tua ataupun bini sepuh dari Ananda Saiful Holik, yaitu pengantin pria yang alhamdulillah prosesi ijab dan kabulnya sudah dilaksanakan tadi tepat pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat dan berlancar dengan sebagaimana mestinya. Bapak, Ibu, para bini sepuh sekalian yang sama-sama hadir, saya mewakili keluarga besar yang jauh datang dari ujung Jawa Barat, yaitu tepatnya di Kampung Boregah RT 06 RW 03 Desa Gunung Sungging Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, yang mempunyai maksud serta tujuan, yaitu yang pertama adalah menghantarkan dan menghaturkan serta memasrahkan Ananda Saiful Holik yang insya Allah tadi sudah resmi menjadi mantu dari keluarga besar Bapak Supadi beserta Ibu dan juga keluarga. Tak lupa kedatangan saya yang sederhana ini diiringi oleh kakak-kakak tercinta dari Saiful Holik yang alhamdulillah pada hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Tanpa kurang suatu apapun dalam perjalanan ada ridho Allah, diberikan keselamatan sampai ke tempat tujuan untuk sama-sama berbahagia untuk menghantarkan dan menghaturkan doa yang terbaik untuk Ananda Saiful Holik dan juga Anisa Fitri Sulistyawati yang sudah resmi alhamdulillah di pagi hari yang cerah menjelang siang ini menjadi sepasang insan yang halal, yang barokah, resmi menurut agama, resmi menurut pemerintah, menjadi sepasang suami dan istri yang insya Allah sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan Ananda Saiful Holik dan Anisa Fitri Sulistyawati menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan barokah, diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Lalu pas saya memohon maaf apabila kedatangan kami
di tengah-tengah para pinisepuh dan tokoh masyarakat ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, yang kurang sopan tentunya, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-selebarnya. Dan juga kami mohon maaf apabila dalam bahasa kami menggunakan bahasa nasional, karena tentunya dengan kekurangan inilah keberagaman, inilah keindahan, inilah Nusantara dari ujung barat sampai ke tengah, dipertemukan oleh qadarullah, dipertemukan oleh takdir dalam ikatan jodoh, dalam ikatan sunnah rasul. Semoga amal ibadah kita semua menjadi saksi di yaumil akhir bahwa kita sudah kurangi rasa hormat bapak ibu, terutama keluarga besar bapak sepadi besar ibu. Saya hadir di sini tanpa membawa apa-apa, hanya membawa keinginan yang kuat serta untuk menghantarkan doa yang baik untuk putra putri kita. Insyaallah mudah-mudahan Ananda Saiful Holik akan menjadi imam yang terbaik untuk Anissa Fitri Sulistiyawati dan akan menjadi ayah yang teladan untuk para putra putrinya nanti. Insyaallah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya sedikit ataupun hantaran buah tangan yang kami bawa, mudah-mudahan tidak dengan mengurangi rasa hormat dan tidak mengurangi rasa kebahagiaan, kami mohon untuk diterima hantaran kami yang sudah kami siapkan dan sudah kami bawa. Tentunya tidak banyak bicara dan panjang lebar, mohon maaf apabila dalam kata-kata kurang berkenan, dan sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi